Sejak akhir-akhir ini usahawan dan selebriti, Neelofa menjadi perbualan di media sosial berikutan terpalit beberapa isu yang membabitkan perniagaan inainya, Nunhar yang mana isteri Haris Ismail atau turut dikenali sebagai Puriz ini mendapat pelbagai pandangan ramai. Meskipun menerima kritikan namun Neelofa tetap menerima sokongan ramai. Satu perkongsian terbaru di platform TikTok ini pula membuatkan ada netizen yang turut merasa sedih melihatkan kecaman diterima selebriti ini selepas melancarkan inai Nunhar. Menerusi satu muat naik, Neelofa dilihat pertama kali menangis dan mengundang rasa sedih peminat kerana dia jarang dilihat menitiskan air mata. Melalui rakaman berdurasi 30 saat ini difahamkan, Neelofa bersama keluarga Nunhar, namun begitu, Neelofa yang dilihat menangis dan beberapa kali mengesat air matanya ini membuatkan dia menjadi tumpuan ribuan warganet di platform TikTok manakala turut tular.